Ada yang senantiasa berdoa untukmu sampai lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Dialah ayah dan bundamu. Anakku, ingatlah nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Wahai anakku, Allah Subhanahu wa taala berwasiat, berbuat baiklah kepada bunda dan ayahmu. Jangan engkau menghardik mereka dengan perkataan maupun perbuatan yang mereka benci. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kalian, membimbing kalian di jalannya yang lurus dan selalu melindungi setiap langkah kalian. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا nasihatmu.
aku. Panjangkan umur mereka sampai aku bisa mengantarkan mereka untuk menginjakkan kaki ke tanah suci. Dari jerih payahku,